guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku mau bikin bandana challenge part 2. Masih sama kayak sebelumnya, aku pakai bahasa Sunda, tapi kali ini aku campur bahasanya sama bahasa Indonesia. Nah, yang sekarang yang ngebedain part 1 sama part 2 adalah ketika yang kalah udah dicoret sama lipstick, kita ngumpulin skor yang paling sedikit skornya itu harus nelfon mantan, gebetan atau temen cowoknya buat nanyain kabar sama nanyain udah makan apa belum. Nah, pokoknya lihat aja ya keseruannya. Dan di video kali ini aku nggak sendirian, aku masih ditemenin sama teman aku yang ada di video di sebelumnya, pokoknya yang part 1. Nah, jadi aku di sini mau seru-seruan sama dia. Dan ada lagi ke aku yang request, kak pakai bandananya diketatin dong, jangan kayak mungkin kalau kemarin-kemarin agak dimasukin ke mulut. Kalau sekarang aku bikinnya cuma ditempelin tapi agak ketat. Ya aku langsung pengen aja. Ini dia. Nah guys, teman aku udah ada nih. Kenalin. Hai. Follow IG dia. Dewi IKRTKA. Dewi IKRTKA. Jangan lupa follow Instagram aku, Alivia Grafika, belakangnya 2. Oke? Penasaran kan? Langsung aja ya. Cek. Nah di sini kita udah nyiapin ini. Bandana. Sama kita udah nyiapin kata-kata di kertas ini. Kita nggak saling tahu ya, ini kita bikin sendiri-sendiri. Kita bandananya tuh agak gede kayak gini, terus kita tempelin ke sini. Jadi nggak kayak waktu video awal yang dimasukin. Jadi gede banget tipenya. Paling aku dong. Yaudah ya, sweet. Sweet apa? Gunting kertas. Berapa kali? Satu kali, sampai menang. Aku duluan. Kamu yang pakai. Lah, kan aku yang menang, kamu kalah. Jadi guys, di sini itu kalau enggak bisa nebak udah deh. Itu dicoret terus kan disuruh nge-prank gitu ya, nge-prank ke mantan, teman atau gebetan. Jadi kita harus mempertahankan skor kita. Jangan sampai soalnya itu menjatuhkan harga diri, gengs. Kan apa duluan? Seru. Iya. Aduh, gua kurang kejenggut. Rambutnya kejenggut gitu tuh, kejenggut. Kasian ya. Udah siap? Udah ketat banget. Berarti kamu mau yang itu ya? Tapi aku itu tahu itu kayaknya lagu Korea, cuma aku gak bisa ngomong. Sarangnya heta, uriga mana, si ibu baca tawai. Sarangnya heta, uriga mana, si ibu baca tawai. Sarangnya heta, uriga mana, si ibu baca tawai. Sarangnya heta, uriga mana, apa gak tahu? Tiga kali kemarin. Jadi emang perpaduan antara Korea, Sunda, sama Indonesia nih kayaknya. Cuman akhir-akhirnya tuh gak jelas, jadi aku gak bisa jawab. Yang benar itu adalah sarangnya heta, ulin kamana, si iu baca tawai. Si iu nau? Baca tawai. Baca to? Baca to, baca wai. Oh, baca wai. Baca wai. Nah, gue sebenernya guys, baca wai, baca wai. Tunggu campur kenyang bahasa Korea, huh? Kan mempan ya? Jadi salahnya satu dia nol. Udah sok kamu nanti kan nggak pakai lipstick dulu. Oh nggak usah lah ya, nggak usah ya. Soalnya kan cik ini tuh ih udah glowing gitu ya, udah mulus, udah mulus. Yang penting pranknya berarti udah double. Nah, udah. Kita double tuh. Jadi harus nelfon dua orang. Bagi mantan, gebetan, doi gitu ya. Jadi lipsticknya di skip. Oh ya udah. Lebih ya Allah, mudah-mudahan kalian aku menang, amin. Karena sekarang giliran aku ya. Pipi mau tumpah, oh my god. Gimana? Gede banget. Lihat dong. Ini gue lucu. Cerah. Kayak gini, ini
hidungnya kan. Jadi jawabannya adalah tong lobanikung disikat tikung. Tong lobanikung disikat tikung karma. Jadi ngerti gak guys maksudnya tuh ya? Jadi kalau udah punya cowok tuh ya jangan deket-deket ke cowok lain atau ke cewek lain. Nanti kalau kalian ditikung, kalian juga bakal ditikung sama orang lain. Oke. Okay? Jadi kita skornya 0. Sama. Kan tuh bisa nggak jawab? Berarti 0. Diri sih apa? Nol dear gigs. Terus kamu? Aku 0, dia 0. Nanti aku 2, dia 0. Nah, buat kalian yang baru datang ke channel aku, kalian wajib buat subscribe. Terus kalian klik lonceng supaya nanti kalau aku ada video baru ada notifikasi dari kalian, oke? Okay? Yang kedua. Orang gelis tiga princess. Kenapa iya? Lagi sekali lagi. Orang gelis tiga princess. Aku punya skor 1. Lumayan sih. Jadi gak nol, aku punya skor 1. Jadi masih aman. Terus, kan rumah mesinnya lu gampang. Siap. Otok. Botake anu botak di teke. Jadi mun anu botak teke we. Mana naon paling ge ngambek. Jadi terus sial. Sat komen. Single ML. Hah? Naon eta mah singkat tapi teu jelas. Single ML. Aja sakali dewi kan tau makan dulu. Tinggal Abel. Tau aku cerita ngomong. Sakali dewi. Kalaunan. Tinggal Abel. Tinggal Abel. Nama cowok. Tinggal Abel. Cerah. Acar. Tinggal Abel. Bener gitu ih. Jalannya Sundana. Sinting Ebel. Ah, itu bener ih. Salah sih.
gending Ebel ya tadi guys ya, benernya mirip ya. Apa tuh? Tinkle Ebel. Hah? Tinkle Ebel. Nama Tinkle Ebel? Kayak Tinkerbell tapi Ebel. Tinkle Ebel. Penyatih lu Sinting Ebel cun. Aduh sama Tinkle Ebel. Tinkle Ebel, salah ya? Iya. Sama. Jadi sekali lagi nih guys, okay. Ini pertarungan ini final. Yang tadi tuh semi final. Kalian dengan Nessie? Final. Berarti sekarang aku ya? Doain aku gengs. Sekarang final. Pasti aku menang. Gak, sudah kalah. Menang. Udah artinya nah, nahan nah terima kasih dulu nyangke mau di mana kelerasakan di rumah udah artinya ya tuh sok dah assalamualaikum makan dulu ya kalau telepon dia mau naik di bumi ya aku yang kedua oh my god. Kalau diangkat ya? Angkat lah, dua. Kalau diangkat ya? Kalau yang berarti cuma satu. Yang satu ya harus ya. Lihat nih.
masih memanggil, berarti kayaknya nggak sudah. Kayaknya nggak on deh. Nggak. Itu cuma satu ya? Enggak, itu satu lagi ay kamu. Aduh. Sok biar adil, kamu dua aku satu. Aku mah sebagai teman kamu sok solid. Kamu nanti siapa? Nggak tahu. Aduh. Ini membantan. Aduh. Gak apa-apa kali. Aduh. Aduh. Nanti gimana dong? Ini serius ini? Iya, so serius. Kan ini mah asik-asikan aja ya. Jadi mantannya jangan baper, kaliannya jangan itu pokoknya. Ya aja. Udah, itu mah ngartis lah, ngartis. Udah, gak akan menang juga. Tapi aku gak akan ya, udahlah. Dici. Gak bisa. Kan aku menang ya. Kan tadi dari janji. Dasar. Apaan? Yaudah tuh, nelfon dia aja. Dici banget. Yaudah, aku telepon temen aku itu ya. Gak, dia aja udah dia aja. Ini aja. Iya, sob. Telepon ya. Oh my god. Gak usah di itu. Pikar. Ini temen aku. Tapi dia juga gak artis, gak diangkat coba. Tuh kan baru mau WA, kenapa? Oh my god. Anjir dirijik. Ya udah aku telepon yang lain ya. Tapi kamu juga telepon. Astagfirullahaladzim. Nanti kalau pacarnya marah gitu. Kan ini mah cuman bercanda doang ya. Orang gak ada apa-apa kan nelfon doang. Aduh, itu ceweknya tuh rindu banget. Nih. Oke. Okay. Halo. Ya. Lagi ngapain? Lagi di kosan. Oh, udah makan belum? Makan dulu atuh. Udah makan belum? Udah. Makan apa? Makan nasi lah. Makan hati? Makan nasi. Udah makan kan? Kirain makan. Belum kan ya. Makan dulu atuh. Iya tuh teh. Ya udah ya. Udah nelponnya kayak gitu doang sih. Kok gitu doang nelponnya? Udah jangan nanyain udah makan apa belum gitu. Alim lagi di mana? Lagi di rumah. Nggak keluar emang? Nggak. Udah ya, udah dulu ya. Kok gitu? Ya nanti itu. Nanti ditelepon lagi. Emang lagi ngapain? Iya nanti dijelasin ya. Ya udah assalamualaikum. Dia malah aja nelfonnya kayak yang tadi pertama. Astagfirullah. Keringetan sumpah. Sekarang kamu nelfon. Pasti nanti tanya kenapa tadi Raina jelasin dulu. Nih ya buat kalian ya, ini kan kita cuma main-main aja, cuma yeah. Seru-seruan aja. Jadi jangan dianggap serius. Saya karena kita butuh hiburan. Kegabutan. Iya ya, daripada liburan diem-diem aja karena kita udah lulus ya, jadi ngapain lagi gitu. Ya udah ngeprengin orang aja, terus dia nemenin aku deh bikin konten. Ya udah enggak apa-apa lah ya, kita satu-satu aja. Nah, guys, jadi astagfirullahaladzim. Jadi kita tuh cuma bercanda, intinya kita cuma bercanda. Ya. Jadi buat kalian yang ada apa ya, ikatan khusus sama kita. Jangan dianggap serius. Itu cuma bercanda. Kayak gitu. Buat yang ditelepon, mohon maaf ya, ini cuma prank doang. Maafin ya. Nah, nanti kalau doi kamu gimana tahu gimana? Ya nggak apa-apa kan, cuma bercanda, dia juga ngerti kali. Ya nggak sih. Ya sih benar. Ya mudah-mudahan ngerti. Kan orang nggak ngapa-ngapain ya, orang cuma telepon doang. Prank. Masih batas wajar lah ya ini. Nah, pokoknya sekian video dari kita. Kalau kalian pengen lagi kita bikin challenge, misalnya kayak next kita bikin challenge lagi, tapi nggak akan bandana deh kayaknya ya. Soalnya ini udah yang keempat.
Nah, tapi kalau buat ya pokoknya buat kalian yang pengen kita bikin video challenge lagi, klik di kolom komen. Oke, okay. Jangan lupa buat follow Instagram kita, Alivia Grafika, belakangnya 2. Dan Dewi Kartika, double I, double A. Kalo nanti aku tulis di kalo caption, kami. Di caption Instagram kita follow. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sama klik lonceng. See you next my video!